Sejauh mana hari ini kita mengorbankan masa untuk berada di dalam majlis ilmu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang fuqaha, orang yang cukup hebat, mendalami ilmu seawal usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik seawal usia 10 tahun, dan begitu juga 15 tahun sudah boleh mengeluarkan fatwa di Masjidil Haram. Begitu juga lah umur dia 27 tahun sudah diberi suatu kuasa untuk menjadi penolong gubernur dalam sebuah kerajaan Islam. Maka apakah kita melihat watak Imam Asy-Syafi'i, kehidupan yang realiti pada hidupnya Imam Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza pada tahun 150 Hijri. Kekuatan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i adalah perjuangan yang menuntun ilmu, perjuangan yang menimbul ilmu. Maka bila mana dewasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa yang cukup hebat perjuangan waktunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak mengorbankan masanya untuk berdamping diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di samping itu, ulama yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga sehari dia boleh belajar ilmu agama, ilmu yang dia belajar ilmu agama, ilmu akidah sebanyak 12 subjek, 12 mata pelajaran. Setiap hari Imam An-Nawawi akan mempelajari, mengkaji 12 subjek pada setiap hari. Kalau kita ambil dua contoh orang yang hebat, ulama yang mendekatkan diri kepada Allah, tidakkah kita terasa para hadirin yang telah mati lagi dikasihi oleh Allah, bagaimana waktu yang berlalu? Disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Waqtu fil Hayati Muslim, waktu di dalam kehidupan manusia, seorang yang melalui sehari tanpa melakukan sesuatu yang fardu, tanpa meninggalkan kebaikan, tanpa mewarisi kemuliaan, maka dia sudah menderhakai kepada hadinya itu dan dia menzalimi pada dirinya. Allahu Akbar. Ini yang kita ambil, yang kita mengkoleksi falsafah daripada korban ini, sehinggalah sampai pada hari raya nanti khutbah pun diulang juga, bagaimana kita patutnya meletakkan Allah dan Rasul itu lebih priority keutamaannya daripada diri kita. Sebab bila mana orang yang melalui satu hari yang disebutkan tadi tidak melaksanakan ibadat solat, nak mengorbankan hanya 10 minit satu waktu, 5 waktu baru 50 minit, ambillah 60 minit satu hari kita berdamping diri kepada Allah dalam istilahnya mengabdikan dalam bentuk salat yang fardu, hanya sekitar satu hari kita ambil 60 minit, yakni satu jam. Bayangkan tuan-tuan, sebulan 60 minit satu jam kali dengan 30, bermakna 30 jam satu bulan kita mendampingkan diri kepada Allah. Itu dalam bentuk ibadat yang khusus, itu yang betul-betul kita nampak ukuran seorang Islam. Hanya lebih kurang berapa hari dalam sebulan kita mengabdikan diri kepada Allah, 30 jam lebih kurang sehari setengah lah kita ambil. Bayangkan sebulan yang hidup kita macam-macam yang kita ambil nikmat daripada Allah subhanallah, Allahu Akbar, hanya lebih kurang sekitar satu hari lebih sahaja kita dekatkan diri kepada Allah. Bayangkan waktu yang lain di mana, 29 hari lagi mana tuan-tuan, kalau sehari tadi kita ambil satu jam sahaja dalam ibadat solat, 23 jam ke mana kita habiskan. Begitu juga lah kalaulah kita ambil satu hari setengah lebih yang disebutkan tadi, satu bulan kali dengan 12 bulan, bermakna lebih kurang hitung panjang average puratanya kita ambil ibadat sembahyang yang nak menunjukkan kita ni orang Islam, hanya sekitar berapa hari setahun yang kita ambil di dalam sembahyang, lebih kurang kita ambil lah katakan tadi 15 hari sepanjang 365 hari. Persoalannya yang kita nak kena lihat hari ini, tanya pada diri kita, tanya pada anak-anak kita dan tanya pada keluarga kita, bagaimana Islam yang Allah perintah kepada penganutnya supaya mereka berjuang itu bukan hanya sekadar pada waktu-waktu yang tertentu, bukan hanya kita mengingati Allah pada hari Jumaat, bukan hanya kita mengingati Allah pada bulan Ramadan, tidak, bukan hanya kita menyambut yang disebut hari kebesaran Islam, adanya ma'al
itulah nantinya bulan Muharram. Kemudian Hussein balik, iaitu Rabiul Awal. Kemudian jalan lagi Isra' wa Mi'raj. Bukanlah mengerti Allah itu dalam bentuk hari kebesaran Islam. So, perjuangan yang kita nak teruskan ini daripada Nabi SAW ialah perjuangan yang terus menerus selagi yang dikatakan nyawa dikandung badan. Sebelum kita bercerai nyawa daripada badan, maka para ulama menyebut bertepatan dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, iaitu man arasalah wal isra wal majlah wal isra bila jihad wa tadhiyah bahawa hal wahid. Maka kata ulama, kamu mahukan kebaikan, kamu mahukan penambah baikan, ketinggian, keagungan, kemuliaan, tetapi bila jihad wa tadhiyah, kamu tidak berjuang sepenuhnya, kamu tidak berkorban dengan harta dan diri kamu, maka kamu seumpama kata ulama, yakni bahwa hal wahid, mimpinya mimpi kosong yang tidak ada apa-apa yang ada di dalamnya.